upaya memberikan semangat dan motivasi bagi petani dan penyuluh pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir berikan contoh berbudidaya tanaman di lahan sempit dan kritis. Meski ditanami di daerah rawan banjir, tanaman masih bisa dipanen. Salah satunya tanaman labu di pekarangan rumah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir, Haji Muhammad Rusli Sarip. Kata kunci untuk keberhasilan adalah bekerja dengan ikhlas akan memberikan hasil yang melimpah. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Satu. Ikuti dia, bang. Dua. Walaupun dia banjir, tapi semangat panen terus ada. Ini lagi, satu lagi. Satu lagi. Lumayan besar. Terima kasih. Selain dari kegiatan percontohan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir, Haji Muhammad Rusli Sarip, tajam melaksanakan kunjungan ke lapangan pertanian guna memberikan semangat dan support bagi petani dan penyuluh pertanian. Demikian informasi dari kami. Terus bantu kami memperluas informasi dan penyuluhan pertanian dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke media sosial saudara. Terima kasih, sampai jumpa.